Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. وَإِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ لَضَالُّونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمن بالخير رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد مسلمين مسلمات وأدوان وأبوان جماعة صلاة المغرب الكوريا مسجد سراج الدين الأنوار batu belah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya mari kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selawat salamnya terlimpahkan pada junjungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kebenaran jalan hidup di dunia ini, minal dalalah ila hidayah wa minal dhulumati ila nur. Tuan-tuan, puan-puan, mungkin mulai bulan ini dan bulan-bulan yang akan datang, anda akan hadir di masjid ini pada setiap Jumat yang kedua kuliah maghrib, dan kemungkinan anda akan membawa kitab karangan dan tulisan sendiri, tajuknya Nikmat Hidup Bertuhankan Allah. Ini adalah buku karya yang pertama yang tahun 2016, akhir tahun 2017 anda menulis buku ini yang diterbitkan oleh Karangkraf. Ada lagi 4 buku yang belum terbit, dan kalau dari simpit akan terbit, tinggal cari penerbit ya. Tapi tak apalah, bukan untuk komersial pun saja menulis ya. Jadi pada pertemuan malam ini, anda tak ingat bulan lepas ada yang ingat kata anda cerita tentang apa? Ada yang ingat? Ibu-ibu ada yang ada tulis? Ada yang mencatat? Anda ingat cerita tentang kurban, tapi yang belah mana tuh, angle yang mana? Kurban ini ada banyak angle. Syarat-syarat, tata cara, hukum hakam, hikmah. Yang kita ada bincang ini yang mana? Ada yang ingat tak? Jasa saja nak pastikan. Ya? Syarat-syarat ya, baik. So malam ini kita bincang 13 hikmah disyariatkannya kurban. Mungkin sudah lambat anda bincang kurban ini sebab apa, dah terakhir lah. Ya. Kalau kita diperintahkan Allah berkurban dalam syariat Islam, maka dalam kurban ini pasti ada kelebihan. Imma yujad am lam yujad, sama ada kamu tahu ataupun kamu tak tahu, sama ada kamu mengerti atau kamu tidak mengerti. Likulli syai'in fi hikmatun, dalam setiap sesuatu syariat pasti ada hikmah di sebalik. Nah, kalau Allah perintahkan kita kurban, dan anda pernah sebut syariat kurban,
sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tidak mungkin 25 orang Nabi dan Rasul dilaluinya kalau tidak ada kelebihan di dalam syariatnya. Sampai ke hari ini dan insya Allah sampai kiamat, kurban masih tetap ada. Ya. Watslu alaihim nabu abnai Adam bilhaq idh qarraba kurbanan. Ceritakan Muhammad kepada umat kamu tentang kisah dua orang anak Nabi Adam, yang mana keduanya diperintahkan Allah untuk berkurban. Kalimatnya original lagi. Kurban, maknanya kalimat kurban sudah digunapakai oleh manusia berbelas ribu tahun yang lalu. Silakan tuan-tuan buka dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Untuk menggambarkan kepada tuan-tuan yang kurban ini syariatnya seawal manusia diturunkan Allah ke bumi ini. Dan sampai ke hari ini kurban syariatnya masih tetap ada. Dan asli lagi perintahnya, kalimatnya kurban. Al-Ma'idah 27. Baik. Persoalannya sekarang, kalau kurban ini adalah perintah dan syariat dalam Islam, ya, yang Anda sebut pada pertemuan sebelumnya, kurban ini dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib, dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Baik, mari kita bincang apa sih istimewanya. Kalau tuan-tuan tengok ibadah kurban, pada hukumnya tuan-tuan yang datang malas, yang datang tak nak buat. Kalau tuan-tuan pandang kurban dari segi hukum, kalau tuan-tuan puan-puan pandang kurban dari segi kewajiban, tanggung jawab, karena ada kemampuan nak mendapatkan kelebihan, insya Allah tiap tahun tuan-tuan rajin. Tapi angka mendapati antara orang yang mampu dan orang yang mahu, maka jawabannya yang mahu hanya 5%. Jauh. Kenapa? Ana ulang tu tak? Ana. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu persoalan sekarang, ya. Kalau kurban ini ada kelebihan, dan tadi yang disebut kurban kategorinya dalam Islam adalah syariat yang pertama di dunia. Bahkan tuan-tuan tengok dalam surah Al-Kautsar, peringkat level kurban sama dengan solat. Fasholli rabbika wanhar. Solatlah kamu dan sembelihlah. Itu pasal dalam mazhab Hanafi, kalau solatnya wajib, kurbannya wajib. Kenapa? Karena levelnya sama. Mazhab Syafi'i yang wajib sholat saja, yang kurbannya sunnah. Tuh, itu pasal dalam kurban ini dari isu hukum sudah berbeza pendapat. Kenapa berbeza pendapat? Sebab mazhab Hanafi mengkiaskan kalau sholat wajib, kurbannya wajib. Sebab dua-duanya perintah. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkurbanlah. Dua-duanya sama, levelnya sama, perintahnya sama, kedudukannya sama. Fasholli li wanhar. Tuh. Maka mazhab Syafi'i, kita punya mazhab, tak, kurban tidak wajib, tetapi sunat muakkad. Cuma bezanya di mana? Kalau wajib, kalau ditinggal berdosa. Sedangkan sunat muakkad ditinggal tak berdosa, tetapi hilang keberkatan dan kebaikan pada tahun itu. Baik, mari sekarang kita bincang apa sih istimewanya syariat kurban dalam Islam. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, tolong diingat, catat kalau perlu. Kelebihan syariat kurban dalam Islam ada 13. Banyak. Ya. Mudah-mudahan jadi renungan kita untuk modal tahun depan bagi tuan-tuan yang tahun ini belum ada minat.
dalam melaksanakan ibadah kurban tersebut. Apa itu kebaikannya? Yang pertama, kelebihan kurban yang pertama sebagai ibadah. Tuh, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Afdolul ibadah fi yaumin nahar illa bihiraqati dam. Sebaik-baik ibadah pada hari raya kurban dengan menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Ma min syai'in afdalu fi yaumin nahr illa bihir. Tak ada amalan yang terbaik bagi anak Adam ketika raya, hari raya datang melainkan dengan menyembelih kurban. Tuh. Dan hadis ketiga, man kana lahu sa'ah falam yudhha fala yaqribanna masjidana. Siapa yang ada kemampuan kurban dan dia enggan berkorban, jangan kamu dekat ke masjid. Kamu tak boleh masuk ke masjid. Takkan Nabi melarang orang nak solat? Tak pasal-pasal. Itu pasal kenapa mazhab Hanafi wajib. Ini satu di antara dalil yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Karena Nabi pernah mengusir sahabatnya ketika dia datang sembahyang raya. Dia mampu tapi tak kurban. Suruh balik dulu. Ambil binatang baru masuk balik. Tuh. Nah, itu yang pertama. Ya. Tujuan kurban sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai tanda iman dan takwa kita kepadanya. Satu. Yang kedua, Allah perintahkan tuan-tuan puan-puan berkurban. Tujuan yang kedua diperintahkan kurban adalah untuk menambahkan pahala di dalam kehidupan. Kalau tuan-puan nak tambah pahala dalam hidup, sikit rezeki Allah beri pada tuan-tuan puan-puan dengan membeli binatang kurban menurut kemampuan tuan-puan, Allah beri pahala. Apa dalilnya? Al-udhiyatu li sahibiha ala kulli sya'ratin hasanatun. Orang yang berkurban, Allah akan beri pahala setiap helai rambut binatang yang melekat pada binatangnya akan diberi oleh Allah satu pahala kebaikan. Tuan-tuan boleh hitung kata nanti bulunya lembu ada berapa? Tuan-tuan boleh kira kata bulunya kambing ada berapa? Macam itulah banyaknya bulu binatang yang melekat. Macam itulah pahala didapat. Alangkah sayangnya, alangkah ruginya. Tuan-tuan ada kemampuan, tetapi sayang tuan-puan tak ada kemampuan. Nah. Dua. Kalau tuan-tuan pandang kelebihannya, insyaAllah rajin. Ana terus terang saja tuan-tuan. Ana di Malaysia 24 tahun. Ana pijak bumi Malaysia 11 November 95. Nawa itu nak sambung belajar. Tahun pertama, ana tak kurban. Sebab apa? Sudah lewat. Idul Adha, bulan November kan? Tahun kedua, ana tak buat. Pasal apa? Tak mampu. Yalah, tengah belajar kan. Tuh. Tapi alhamdulillah, masuk tahun ketiga sampai ke tahun ini, ana syukur, ana tahadus bi ni'matillah, fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Insyaallah ana tiap tahun buat apa yang ana mahu. Bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak ria, bukan ujub, tak. Kenapa? Karena ada kemampuan. Mungkin tuan-tuan lagi mampu, tapi tuan-tuan banyak yang masih tak mau. Sebab apa? Sebab orang Malaysia ni, ana tengok ya, kalau ditanya kurban akan dielak dengan tiga jawaban. Jawaban orang kita ni kalau tanya kurban, Aji nak kurban ke? Mengelaknya nak tai chi ni, tiga jawaban. Yang pertama, saya pernah buat ustaz. Bila buat? Lama juga dah, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Iyalah, yang penting kan pernah buat. Nak kerap-kerap sangat buat apa? Jarang-jarang sudahlah. Ini tai chi yang pertama. Tai chi yang kedua, yang paling banyak jawaban yang berdua, Allah ustaz, kurban sunnah aja ustaz, bukan wajib. Ustaz ceramah ni macam wajib. Ya sudah, kita pula jadi salah.
Ya kalau kurban sunat ya bela estro buat apa? Bayar bil handphone buat apa tuan-tuan? Ini wajib ke? Tuan-tuan ada estro ke rumah? Kalau tuan-tuan ada estro, tuan-tuan bagi duit dengan anak-anak Kristen sebulan berapa ringgit? Kalau tuan-tuan di rumah ada estro mana, tuan-tuan bagi duit dengan anak-anak Kristen sebulan 100 ringgit. Kali setahun 1200. Kurban satu bagian berapa di sini harga? 690. 700 lah senang. Bayar anak-anak Kristen lagi mahal tuan-tuan. Tuan-tuan pakai handphone tak? Ada handphone semua? Ada semua? Ada kan? Tuan-tuan bayar bil handphone sebulan berapa? Cuba kali 12 bulan. Kalau tuan-tuan boleh bayar benda yang tak ada hukum, benda tak urgent tuan-tuan. Tuan-tuan kalau sebulan tak bayar handphone pun tak apa tuan-tuan. Anak terus terang, anak punya handphone bayar bil RM58.90. 2 tahun package tuan-tuan, Selcom. Ambil package murah-murah, janji boleh menaip, janji boleh lah tengok apa sikit-sikit tuan. Kalau anak RM60, anak sebulan, setahun RM720. Boleh bayar tu satu bagian kambing juga. Lepas satu bagian lembu. Kata tak mampu juga. Allah, anak menung juga. Ada tak dalam WhatsApp tu? Ada satu nenek tua di Indonesia. Cari apa? Cari botol kosong tu. Tunggu cari barang bekas-bekas. Dia korban apa? Lembu tu kan. Ada dia tengok dia punya WhatsApp tu. Nenek tua tu tuan. Dia cari barang-barang bekas. Dengan baju lusuhnya lagi, dengan tidur kat tepi-tepi kedai tu. Anak tengok video tu tuan, tiga kali menangis tuan-tuan. Allahu Akbar. Mulianya akhlak manusia kalau sudah dekat ibadah dengan Allah. Kenapa? Tak kisah. Kita banyak kufur nikmat Allah tuan-tuan. Kenapa umat Islam kita jadi begini? Sebab kita banyak mengkufur nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kena ingat tu tuan-tuan. Anda bukan paksa tuan-tuan, anda dah lambat dah. Anda cakap kurban malam ni lambat dah. Tapi tak apalah, untuk ingatan tahun depan kukut Allah beri peluang kita umur panjang, masih ada rezeki lagi. Ada rezeki apa badan sehat kita lagi insya-Allah. Ya, anda just ingatkan diri sendiri, anda ada kemampuan, insya-Allah anda akan tunaikan kewajiban karena ini adalah kelebihan, banyak akan diberikan. Itu saja. Anda ingat lagi sampai hari tuan-tuan, 13 nombor kelebihan kurban, anda ingat lagi. Tujuan yang kedua, nak menambahkan pahala. Apa pahalanya? Satu rambut, satu pahala. Bukan kita suruh maknanya dihitung rambutnya ada berapa. Nak menggambarkan banyaknya kebaikan akan diberikan bagi orang yang ada kemampuan dan ada kemahuan untuk menunaikan kurban. Dua. Yang ketiga, apa kelebihan orang yang berkurban? Hikmah yang ketiga, kelebihan yang ketiga, disyariatkannya kurban kepada kita. Ya, hikmah yang ketiga, untuk menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu. As-salatu ilas salat, al-jum'atu ilal jum'at, ramadhanu ila ramadhan, al-udhiyah ilal udhiyah, mukaffiratun lima bainahum. Solat ke solat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, kurban ke kurban, menghapus dosa antar keduanya. Kalau tuan-tuan nak dihapuskan dosa tahun lalu, tahun ini tuan-tuan kena kurban. Kalau tuan-tuan nak dihapuskan dosa tahun depan tuan-tuan. Itu pasal namanya Idul Adha, kembali. Namanya kembali, Allah ingatkan, berulang dan setiap tahun, bagi yang mampu, bukan suka hati, bukan maunya sendiri. Idul Adha, kembali menyembelih. Namanya kembali, berapa lama kembalinya? Setahun sekali. Ibadah kurban, ibadah untuk mendekatkan. Berapa kali ibadahnya berulang? Setahun sekali. Nama itu sebenarnya kita sudah paham. Tapi kenapa kita jadi lemah untuk melaksanakan? Sebab yang tuan-tuan pandang hanya hukumnya kurban. Malas sampai mati. Tapi kalau ini kelebihan, saya ada kemampuan, saya ada kewajiban, insyaAllah rajin. Tuh, tengok nenek tua yang tadi anda sebutkan. Tuan-tuan boleh tengok, yang belum tengok videonya, tuan-tuan boleh hantarkan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak terasa hati kita, memang keraslah hati kita, tuan-tuan. Betul? Ha, ini dua kali tengok, dua kali nangis tuan. Allah mulianya, aku pun korban kambing, nenek tua macam tu, lembu tuan. Malu kita tuan.
tuan-tuan rumah ada, semua ada, langsung tak berkorban, lagi malu. Jangan pandang hukum, pandang ini kewajiban. Saya ada kemampuan, nakkan kelebihan, insyaAllah. Yang ketiga, tujuan kurban ketiga, nak menghapus dosa kecil. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW berpesan kepada putrinya, ya Fatimah, kumi ila udhiyatik fa ashhadiha fa inna laki bi awwali qatratin takturu min damia tatal ardi qad ghafarallahu laki ma taqaddama min dhanbiki. Wahai anakku Fatimah, bangun nak, bangun, bangun, saksikan binatang kurban yang akan disembelih, karena sesungguhnya titisan darah binatang yang tumpah ke bumi sudah mengampunkan dosa kamu setahun yang lalu. Tuh. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Apa? Itu dosa bukan tuan-tuan, tuan-tuan dan keluarga, tanggungan tuan-tuan sekali. Dengan sedikit rezeki Allah berikan 600 lebih dipadam dosa kecil tuan-tuan dan keluarga, bebaloi tuan-tuan. Yang ketiga, yang keempat, apakah tujuan kenapa Allah memerintahkan kita berkurban? Tujuan kurban yang keempat adalah untuk menambahkan keberkatan rizki yang diberikan Allah kepada kita. Tuan-tuan, kita ada duit, tapi kenapa rasanya macam tak cukup aja duit tu? Belum dipakai rasa tak cukup, tuan-tuan, Pak. Bukan pasal tak cukup, pasal tak berkat itu jadinya tak cukup. Tahu tak? Nabi sebut laisal ghina an kasratil mal walakinal ghina ghina nafsi fil qalbi. Bukan namanya orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, tetapi orang kaya adalah orang yang merasa cukup dalam hidupnya. Tuh. Tuan-tuan, adakah rizki yang Allah bagi pada kita ini berkat atau tidak? Mungkin tuan-tuan tanya balik, mana saya tahu, Ustaz? Kalau tuan-tuan nak tahu rizki berkat, ada 7 tanda. Nomor lain ini mulai. 7 tanda rizki itu berkat atau tidak. Tuan-tuan cek sekarang. Apakah tanda rizki kita ini berkat atau tidak? Yang pertama, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan akal dan pikiran. Tuh berkat. Rizki yang berkat akan menenangkan hati dan jiwa orang yang diberinya. Rizki tak berkat akan meresahkan, menggelisahkan, akan memeningkan kepala orang yang diberinya. Tuh. Kalau tuan-tuan ada duit, asyik pening kepala, asyik tak tenang, ada something wrong. Itu duit yang tuan-tuan miliki. Rizki yang berkat, ada ketenangan dalam hati. Yang kedua, rizki yang berkat, tanda yang kedua, kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya. Kalau tuan-tuan rizkinya berkat, insya Allah rizki berkat, kita ini happy hidup. Kenapa? Kenapa kita ini asyik tak happy aja hidup, padahal syarat hidup sudah cukup semuanya? Bukan tidak bahagia, sebab tak berkat itu jadi tidak bahagia. Gambaran yang ada. Kemudian yang ketiga, apakah tanda rizki yang berkat? Rizki yang berkat, tanda yang ketiga, kenikmatan dalam mengecapinya. Kejajap, anak telepon banyak kali ada pun kejajap. Anak malam ini nak balik kampung tu tadi. Halo Nina, assalamualaikum sayang. Hah? Tak boleh sayang, nanti lambat nanti. Nanti mama marah sayang, nanti tawaya nanti. Tak boleh, nanti kan pesawat lambat, nanti kan tak jadi balik nanti. Duduk ke rumah. Cepat-cepat, wali tengah ceramah ni. Kayak nanti telefon lagi. Jangan. Okey, baik ya sayangku. Tak, dia nak keluar dengan kawan-kawan ni kan. Pelajar udah dia. Baik.
So, maknya dah tak ada kan, jadi anak belalah. Ha, so itulah. Ya. Itu gambaran yang ketiga. Rizki berkat ada kenikmatan. Itu yang orang seberang kata makan singkong rasa keju, gula jawa rasa coklat. Kenapa makan singkong rasa keju? Sebab berkat. Tapi kalau tak berkat, makan keju rasa singkong. Rizki yang berkat akan ada kenikmatan. Yang tanda yang paling mudah senang saya tuan. Kalau tuan-tuan puan-puan asyidu komplain aja makanan, asyidu kondem aja makanan, tuh tanda tak berkat rezeki itu tuan-tuan. Kurang masin, kurang masam, kurang pedas, kurang garam, kurang cili. Bukan pasal kurang, pasal tak berkat itu rasanya jadi kurang. Kan Nabi sebut, idza akaltum fa akalu wa illa fa asmutu wa atruku. Apabila kamu nak makan, makanlah. Tetapi kalau kamu tidak makan, biarkan dan diam saja. Ada sini kaki komplain sini, kaki komplain makan ini. Ah, tak berkat itu. Nabi tuan-tuan, kalau makan tak sedap, Nabi makan sendiri. Makan. Sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tak bagi dengan kami? Kalau aku bagi dengan kamu, kamu takkan makan. Tapi saya nak juga merasa saja. Betul. Ah, nyoh, bagi. Rasa saja, aku punya masam lembut. Tak sanggup ya Rasulullah. Tuh kan aku dah kata. Tapi Nabi kalau makanan sedap, Nabi ambil sikit cop, ambil semua. Kita umatnya terbalik tuan-tuan. Betul. Engkau ni sibuk aja. Ini aku baru nak merasa pula, nak menyibuk pula kena. Ah, tu nampak. Tapi kalau kita sedap, anaknya ambil semua. Ah, ini kita punya umatnya hebat tuan-tuan. Terbalik. Rizki yang berkat ada kenikmatan. Yang keempat, rizki ini kalau berkat, tanda yang keempat, kecukupan apa yang dimilikinya. Kalau tuan-tuan punya berkat, tak banyak, cukup. Rizki kalau tak berkat, banyak tak cukup-cukup, hanya tamak serakah. Nah, jadi orang yang cukup ada 8 syarat. Ah, nomor lain pula. Kalau tulis-tulis lah. Kalau nak cukup, nak jadi orang kaya mudah tuan-tuan. Malam ini, besok pagi anda jadi jutawan. Besok pagi insya Allah sampai ke Jakarta anda sudah jadi jutawan. Jutawan rupiah. Nanti minggu depan balik ke Malaysia, ratusan balik tuan-tuan. Nah, jadi orang cukup mudah. Syukur, qanaah, waraq, zuhud, redha, ikhlas, sabar dan tawakal. Insyaallah cukup tuan-tuan dalam hidup. Tak perlu tuan-tuan kursus macam-macam kursus. Tanamkan 8 sifat, insyaallah tuan-tuan jadi orang yang cukup dalam hidup, garanti. Nih kata Imam Al-Ghazali tuan-tuan. Rizki yang berkat akan ada kecukupan. Kenapa tuan-tuan tak cukup-cukup? Bukan pasal tak cukup, pasal tak berkat itu rasa jadi tak cukup. Masih kurang, ya iyalah manusia memang sifat manusia ini serba kekurang, bersifatnya kurang, tak apa. Tapi jangan tamak serakah, sekarang benda yang tak halal pun diambil juga. Bukan iyalah kalau macam itu macam mana kita jadi maju Ustaz, bukan begitu memahaminya. Yang kelima, rizki yang berkat, yang kelima, kemanfaatan dalam menggunakan. Kalau tuan-tuan kena berkat, insyaAllah manfaat. Apa? Rizki yang berkat, manfaat. Rizki tak berkat, tak ada manfaat. Ana dalam hidup sekarang tuan-tuan, ana kena tanggung 3 family. Istri yang meninggal, ya tadi ada anak. Istri yang kedua pun ada anak. Dan ana ada anak abang, anak yatim, ada 4 orang. Di kampung tiap-tiap bulan kirim sebab istri abang tak kerja. So, tapi alhamdulillah tuan-tuan, berkat cukup. Nama. Tapi tuan-tuan, nama hidup satu keluarga, aset tak kurang, aset tak cukup aja. Aset kurang aja. Bang kurang, bang kurang, bang macam tu. Allah.
abang pun pening pala dia. Rizki yang berkat ada kecukupan. Nabi sebut tadi hadis, orang kaya bukan orang yang banyak harta, tetapi orang yang kaya orang yang cukup dalam jiwa. Itu fakna fakna. Kamu sederhana, kamu kaya. Laisal ghina an kathratil mal. Banyak lagi tentu. Baik. Itu yang keempat, yang kelima. Yang keenam. Nih. Rizki yang berkat, tanda yang keenam, ketaatan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kurban ini maknanya kita taat, sebab itu ibadah. Kalau tuan-tuan orang yang taat perintah Allah, jangan banyak cincong, jangan banyak songai. Aku nak buat, aku mampu, bismillah, insyaAllah tu berkat. Kalau tuan banyak saat elak, terus tu mengelak, ya, ada something wrong tu rizkinya tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Faham tak faham? Bok-bok faham sudah lah. Dan yang ketujuh, rizki yang berkat, keselamatan hidup dunia akhirat, insyaAllah. Kalau tuan-tuan berkat, Allah tunjuk tuan-tuan, ini jalan yang paling selamat, ini betul, ini salah, ini halal, ini haram, ini lurus, ini bengkok, ini hak, ini batil. Allah tunjuk pada jalan yang terbaik. Ingat Nabi doa, ajar doa pada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar, beri kekuatan pada kami untuk mengikut jalan yang benar. Dan tunjuk dan perlihatkan kepada kami yang batil adalah batil, beri kekuatan pada kami untuk menjauhi benda yang batil. Tuan-tuan tahu benda itu batil, dibuat juga. Dah tahu benda itu haram, diambil juga. Dah tahu jalan itu ke neraka, diredah juga. Dah tahu benda itu salah, disokong juga. Ini yang kita tak mau dalam hidup. Dengan asbab berkat hidup, insyaAllah Allah akan bimbing tuan-tuan jalan yang paling selamat. Tujuan yang keempat dari 13 tujuan, kenapa Allah suruh kurban? Tujuan keempat adalah untuk menambahkan keberkatan rizki di dalam hidup, insya Allah. Yang kelima, apa tujuan kenapa Allah suruh kita berkurban? Apa sih kelebihan syariat kurban dalam Islam? Kenapa kurban syariatnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam lagi? Tujuan yang kelima diperintahkan kurban adalah untuk menambahkan kesejahteraan keluarga, untuk menambahkan kedamaian rumah tangga, nak sakinah mawadah warahmahnya keluarga, insyaAllah dengan kurban yang tuan-tuan tumpahkan, mudah-mudahan panasnya darah binatang akan menunjukkan rumah tangga dan keluarga kita. Makna pesan sini, Syihabuddin, kalau kamu nanti sudah berkeluarga, kamu sudah ada rezeki, jangan lupa kurban. Karena apa? Karena titisan panasnya darah binatang yang tumpah ke bumi, insyaAllah keluarga dan rumah tangga kamu akan sejuk dan aman damai dalam hidup. Betul. Anda rasa happy dengan masa arwah masih ada lagi kan? Masa istri yang pertama belum meninggal, anda rasa happy. Boleh duduk sama-sama, boleh balik kampung sama-sama, boleh pergi jalan makan angin sama-sama, boleh pergi kondangan sama-sama. Allah. Lepas anda balik tahun itu, dan memang terasa betul. Istri tak ada. Lepas tu abang pula tak ada. Dua benda tak ada, ini balut kita ini memang ngaruh betul tuan. Ya, rasa lain tuan. Ya, walaupun memang ada lah, tapi lain. Gambaran itu dengan sebab keberkatan kurban nih yang akan tuan-tuan dapat. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Napa? Ar-Rum ayat 21. Keberkatan kurban nak menyejukkan. Kenapa kalau cakap panas saja,
Asyik dah bergaduh aja suami saya. Asyik dah berbala sejak anak beranak. Mungkin ada sedikit rizkinya Allah yang tuan-tuan tahan. Tidak mau ditumpahkan panasnya dari binatang. Itu yang jadi panas keluarga kita. Tuh namanya barokah. Jangan pakai otak tuh tak jadi. Kenapa kena mengenanya Ustaz? Memanglah tak ada kena mengena. Apa? Yang keenam. Apa sih tujuan diperintahkannya berkorban? Tujuan yang keenam diperintahkan kurban adalah untuk menjalinkan ikatan kasih sayang terhadap sesama manusia. Anak tiap tahun balik kampung berkurban. Yang anak balik kampung ni dua saja. Kurban, Wali Songo. Tiap tahun anak tak pernah miss sudah. Kurban, Wali Songo. Itu ya. Apa yang anak rasa pada item yang keenam ni? Uang kampung tuan-tuan. Sekilo daging yang diberi tuan-tuan. Ya Allah, punya ucap terima kasih ini tuan-tuan. Bagai nak sujud bawa kaki itu tuan-tuan. Sekilo daging itu yang diberi itu, masya Allah. Ada pernah, ada satu hamba Allah yang ikut, pernah ikut tiga kali. Kali pertama untuk Ustaz, saya nak ikut Ustaz balik kampung. Saya kata, boleh. Macam mana, abang buka sendiri. So ini bukan ada anda semua, siapa nak ikut, ikut aja lah. Nanti macam mana, kalau abang tidur ala kadarnya, tidurlah ke rumah abang itu. Anda punya abang macam itu, abang anda hidup lagi. Kalau nak pergi hotel, tak apalah, nanti anda jemput aja lah. Itu, tapi Ustaz, saya nak beli lembu yang besar sikit Ustaz. Boleh, tak ada hal. Lepas itu, boleh tak Ustaz ajarkan saya nak potong saya sendiri lembu saya itu? Saya kata, tak apalah. Lepas itu, boleh tak saya nak bagi sendiri dengan uang kampung? Saya bolehlah, naik beca ya, naik beca. Bagi, balik itu dalam pukul 11, dia nangis. Jumlahnya nangis, kenapa menangis? Ya Allah Ustaz, terharu betul Ustaz. Kenapa? Tiap tahun saya kurban ke Malaysia, tak rasa apa Ustaz. Tapi saya kurban sekali ke kampung Ustaz ini, ya Allah. Tengok uang kampung, nak terima kasih dengan daging sekilo yang saya bagi ini Ustaz. Macam nak sujud depan kaki itu. Yalah orang kampung, makan daging ini luar biasa. Macam kita makan daging biasa saja. Tak ada apa istimewa pun. Kenapa? Tujuan diperintahkannya kurban, nak menjalinkan ikatan kasih sayang terhadap sesama manusia. Memang rasa itu. Yang keenam. Yang ketujuh, apa tujuan diperintahkannya ibadah kurban dalam hidup? Tujuan diperintahkannya kurban dalam hidup yang ketujuh, untuk menjalinkan silaturahim. Tuh. Untuk menanamkan ikatan persaudaraan. Tuan-tuan, abah meninggal 20 tahun yang lalu. Mak meninggal 18 tahun yang lalu. Abang meninggal 2 tahun yang lalu. Tahun lepas, tahun yang anak kurban di rumah abang tanpa kehadiran abang. Ini kira tahun kedua. Abang meninggal 17 Desember. Apa yang anak rasa? Kurban untuk menjalinkan silaturahim. Kawan-kawan abah, kawan-kawan emak yang berpuluh tahun yang lalu, masa anak kecil-kecil, mereka datang. Tiap kurban, mereka datang lagi. Memang tiap tahun mereka datang. Kadang-kadang tengok, mereka kadang-kadang sebak, ya Allah terima kasihlah Pak Haji, Bu Haja sanggup datang, masih rajin datang. Ya Pak Ustaz, ingat lagi dulu mak bapak kamu hidup, saya tak lupa. Ya, Masya Allah. Tahun lepas, tahun 2018, anak kurban tanpa abang, kawan-kawan abang saya sama dokter, abang anak dokter perubatan. Tuh. Datang meraikan sama-sama, ya Allah. Nampak? Nilai ukhuwah itu tertanam di situ, tuan-tuan. Tujuan kurban yang ketujuh tadi. Ya. Nak azan dulu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, tujuan kita kurban adalah nak menjalinkan hubungan silaturahim. Mungkin kalau di bandar tak rasa lah, di kampung ni memang terasa. Ya. Budaya gotong royong. Di sini kan kalau kurban kan, tak tahulah setengah-setengah masjid, minta upah tu kan. Anda beritahu haram
Itu bukan kerja-kerja cari buat cari upah, ini kerja-kerja amal. Minta upah, tak diberi upah marah tu kan. Nah, Pak. Di kampung mana ada orang sini tak ada tu kan. Nampak semangat kebersamaan itu tu. Rasa persaudaraan tu. Itu gambaran yang ada. Kenapa? Karena tujuan kurban nak menjalinkan hubungan silaturahim. Yang ke 8. Kita berkurban. Dan kenapa syarat kurban? Seawal manusia turun ke bumi, Allah sudah perintahkan kurban. Dan levelnya kurban dalam solat sama dalam surah Al-Kautsar. Tujuan yang ke 8 diperintahkan kita berkurban dalam Islam adalah untuk atau sebagai tanda syukur di atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tujuan kurban yang ke-8 sebagai tanda kesyukuran di atas nikmat yang diberikan. Bahasa yang mudahnya lah orang Malaysia kata, kurban ini sebagai kenduri kesyukuran yang ada nilai ibadah. Nampak tu tuan? Tuan-tuan, ini pengalaman anak hidup 24 tahun di Malaysia, maaf. Orang Malaysia ni satu-satunya manusia di dunia yang paling rajin kenduri. Ada 27 jenis kenduri. Kenduri pun anda ingat nombor lah, tuan-tuan. Anda sebut. Tuan-tuan jangan tulis, ini bukan ilmu, bukan ini pengalaman aja. Kayak anak hitung ya. Tuan-tuan, anda laju-laju aja. Merisik, kenduri. Bertunang kenduri, akad nikah kenduri, bersanding besoh kenduri, mengandung ada kenduri, lenggang perut, beranak kenduri, cukur jambul akikah marhaban pun pakai kenduri, hari jadi anaknya kenduri, pindah rumah kenduri, dapat kerja kenduri, naik pangkat kenduri, pencen kenduri, pergi haji kenduri, balik haji kenduri, pergi umrah kenduri, balik umrah kenduri, mampus seminggu kenduri. Jamuan raya paling lama kenduri di Malaysia, jamuan raya itu Allah 2 bulan tuan-tuan. Tak ada mana-mana negara kenduri raya paling lama, Malaysia dapat number one in the world tuan-tuan. Bukan salah dan tidak menyalahkan, yang jadi masalah kamu buat benda-benda yang tak ada hukum. Kenapa yang ada hukum dalam perintah Allah disebut dalam Quran beratus hadis, kenapa sampai tuan-tuan tak pernah buat? Tuan-tuan kenduri apa sebab banyak? Kalau tuan-tuan ini buat kenduri open house, mana tuan-tuan mampu tu satu bagian kurban tuan-tuan? Apa open house hukumnya? Harus silaturahim sunat, makan-makannya harus, tetapi kurban menyembelih itu adalah sunat muakkad, wajib kata Hanafi. Kenapa selain itu tuan-tuan tak pernah buat? Nah kata tak mampu, jawab di hadapan Allah tuan-tuan. Kita banyak mengkufuri nikmat Allah dengan benda-benda yang tak sepatutnya dibuat, tapi tuan-tuan rajin buat. Tapi yang Allah suruh tuan-tuan tak buat, itu masalah kita. Tujuan tuan-tuan kurban sebagai tanda kesyukuran. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, kalau kamu syukur aku tambah, aku tambah, aku tambah. Wa la in kafartum, kalau kamu tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, azab Allah amat pedih dirasakan. Malaysia orang Melayu diberikan nikmat berbagai banyak, tetapi ketika kita orang Melayu tidak syukur nikmat Allah, ambil nikmat sikit-sikit dengan apa yang tuan-tuan nampak sekarang tu, jangan menyalahkan. Mari kita muhasabah, Allah bagi banyak nikmat, tapi kita kadang-kadang kurang syukur nikmat Allah, ambil sikit-sikit nikmat yang patutnya kita rasa tu. Mari tuan-tuan, Allah perintahkan tuan-tuan sebagai tanda kesyukuran nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Dengan sedikit tunaikan kurban dengan kemampuan yang tuan-tuan ada, bayar. Kenapa? Itu yang ke-8. Yang ke-9. Apa sih tujuan kenapa Allah perintahkan kurban? Apa sih kelebihan kurban dalam syariat Islam? Yang ke-9. Tujuan kurban dan syariat adalah sebagai bentuk sedekah, sebagai tanda sedekah
orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Ada soalan yang tiap tahun anda dapat, Ustaz, ibadah kurban ni sebaiknya dibuat di mana? Elok buat tempat sendiri ke, elok buat tempat lain? Ini soalan yang paling banyak dengan Ustaz, orang mati boleh kurban ke tak? Itu dua soalan tu biasanya yang paling banyak tiap tahun anda dapat. Ada 24 hukum hakam. Tahun depan kita bincang yang ini, tuan-tuan. Kita bincang kelebihan saya. Anda sebut. Anda kata macam inilah, tuan. Kalau tuan nak berkurban, tolong pastikan apa nawaitu kita kurban. Al-amalu ala qadri niyati. Mana cakap dengan dia? Tu, sebab apa? Ustaz kata elok buat di sini, ustaz kata elok buat di sana. Anda jawab tengah-tengah sajalah macam ni, tuan. Nabi sebut dalam hadis, beramal ini bergantung kepada nawaitu. Dia tak faham. Maksud ustaz ialah tuan berkorban ni nawaitunya apa? Saya tak tahu. Okey, tuan. Kalau tuan nak berkorban dan tuan-tuan yang malam ini hadir dan tuan-tuan sudah daftar kurban, ingat, matlamat utama tuan-tuan kurban ada dua matlamat. Yang pertama, matlamat ibadah, dan yang kedua, matlamat sedekah. Saya nak buat ibadah kurban dan saya nak sedekahkan daging kurban. Kena ingat, tuan-tuan yang sudah nawaitu dan sudah pasang niat dan sudah bayar, tolong tuan-tuan ingat, tuan-tuan buat kurban ada dua matlamat dalam kurban ini. Yang pertama, matlamat ibadah. Saya nak buat ibadah kurban. Dan yang kedua, matlamat sedekah. Saya nak sedekahkan daging kurban. Baik. Kalau tuan-tuan matlamat hanya pada matlamat ibadah, tuan-tuan tidak perlu jauh-jauh. Di mana tuan-tuan berada, di situlah yang terbaik ibadah. Afdolul ibadah ma aqraba min baiti. Sebaik-baik ibadah yang paling dekat dengan rumahnya. Kalau matlamat tuan-tuan hanya ibadah, sebab ibadah kurban satu dunia hukumnya sama. Ke Amerika ke, ke Jepun ke, ke Australia ke, ke Germany ke, dekat Cambodia ke, dekat Myanmar ke, dekat Palestin ke, dekat Syria ke, dekat Rohingya ke, kurban tempatnya tidak ada beza. Kalau matlamat pada ibadah. Tapi kalau tuan kurban, saya nak sedekahkan kurban, maknanya mana tempat yang lebih memerlukan, di situ afdolnya ibadah. Kenapa? Balik pada daging. EJK, kalau ada EJK yang duduk malam ini, daging kurban bagi tiga. Sepertiga untuk orang yang punya kurban. Orang punya kurban, ambil sepertiga dari kurban yang kamu bayarkan pada EJK. Sepertiga yang kedua, sepertiga untuk orang yang mampu, untuk orang yang kaya sebagai hadiah. Tuan-tuan mampu, kereta besar, rumah besar, isteri besar, lagi takut. Tuan-tuan tak kurang, walaupun tuan-tuan mampu, tuan-tuan tetap dapat sepertiga. Kenapa? Karena ada hak orang yang mampu untuk mengambil dari kurban sepertiga yang kedua. Dan sepertiga yang ketiga, orang yang berkurban sepertiga ketiga, dagingnya diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah. Berkatnya daging kurban yang tuan-tuan buat, letaknya ada pada sepertiga yang ketiga. Tolong EJK, jangan usik sepertiga yang ketiga. Itu bukan hak orang yang punya, itu bukan hak fakir miskin, itu hak fakir miskin, bukan hak orang kaya. Kalau EJK-nya rajin, akan diberikan sepertiga kepada yang berhak menerimanya. Tapi kalau EJK jadi tak rajin, dipusing-pusing yang dapat orang Korea tempatan, yang memang sudah kategori mampu, sah ibadahnya, tapi kemana sedekahnya? Tuh yang membezakan, tuan-tuan. Tolong faham. Faham, kita faham, tuan-tuan. Tuh. Anak duduk seksyen 7. Situ Tan Sri, Datuk, macam-macam Datuk. Boleh katalah 90% lebih lah. Ahli Korea, anak ni kategori orang mampu. Anak sebagai imam di situ, anak beritahu. So, anak tak pernah buat situ. Lah. Saya kata, tolong EJK, buat kurban punya pembagian daging cara yang paling adil. Kenapa? Nak menambahkan berkatnya sedekah apa yang kita buat. Tuh. Bagi tiga. Sepertiga orang yang punya kurban. Kalau dia nak, ambil sepertiga, maksimum. Sepertiga orang yang mampu, orang yang kaya sebagai hadiah. Bagi ya, ambil. Dia ada hadiah. Bagi hadiah. Sepertiga yang ketiga. Tempat anda, tuan-tuan, nak cari orang miskin, di mana cari itu, tuan? Tak ada. Tapi anda, alhamdulillah,
Anda punya ahli Korea, antar bagaimana? Pergi ke Kuala Lipis itu. Naik power drive 2 jam setengah katanya. 3 jam dah tuan. Tuh, baru betul tuan. Kenapa? Itu bukan hak orang yang punya, itu bukan hak orang kaya, itu hak fakir miskin. Barulah yang 2/3 berkat tu sedekah tu tuan. Tuh. Boleh faham kata boleh faham. Kena ingat. Ustaz, kalau tak dibuat macam mana? Sah, sah ibadahnya, sah. Tapi hilang berkat daging kurban yang sedekahkan. Kenapa? Karena tidak disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Tuh. Anda dengarlah 1-2 masjid, 1-2 surau. Dipusing-pusing ahli Korea saja. Yang penting duhur selesai. Satu keluarga 5 kilo. Allah. Anda menung itu tadi. Iya ke? Itulah Ustaz. Kalau anda komplain pula kang, marah pula kang. Ah, sudahlah. Salah ibadah sudahlah. Dapatlah ibadah itu. Tapi sedekah. Iyalah. Kita nak sedekah. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kan begitu. Masa itu tuan senaraikan dulu. Tuan-tuan kurban di tempat anak. Contohlah kan. Tuan-tuan tak ikut. Hak tuan-tuan tak diambil. Sebab tuan-tuan tak ikut. Sepertiga yang pertama, tak. Kenapa? Tuan-tuan tak ikut. Sepertiga yang kedua, orang kaya. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan, anda punya senarai. Takkan berikan kurban yang anda punya pada orang yang kaya. Maka 3/3 dari kurban. Semua akan lari kepada fakir miskin. Tuh yang membezakannya. Ibadah sama. Ada orang tanya, Ustaz, kalau ibadah kurban tempat lain Ustaz, saya tak tengok lembu, nanti tu lembu kenal saya tak di akhirat nanti Ustaz. Ah sudah. Ada satu makcik, Ustaz, saya nak ikut kurban dengan Ustaz, masalahnya kalau saya kurban Ustaz, saya tak dapat tengok lembunya, nanti lembunya kenal kata di akhirat nanti Ustaz. Jumpa saya kata. Ya Allah makcik. Bukan begitu kita memahaminya. Ialah kan Ustaz kata, orang berkurban disunatkan tengok. Kalau tuan-tuan kurban tempat sendiri, disunatkan tuan-tuan yang berkurban di sini, sunat tuan-tuan tengok. Kalau mampu tuan-tuan uruskan sendiri. Kalau ada ahli Korea, ahli kurban tadi, ada yang nak sembelih sendiri, EJK bagi. Oke, lembu satu, pola, ada tak siapa yang nak uruskan sendiri? Bagi. Karena dia yang paling berhak untuk uruskan. Bukan kita EJK, tak. EJK hanya diberi amanah untuk tolong menguruskan. Sibuk aja ni. Aku dia punya EJK. Tak, bukan begitu. Orang dah nak ikut. Siapa yang nak kena korban? Nak sembelih sendiri? Okey. Abang yakin? Yakin? Mampu? Okey, baik saya ajar. Kenapa? Dia yang berhak, dia lah yang kena uruskan. Kalau ada itu. Kita pula Ustaz, kalau dipersembahkan nanti kuranglah bagian Ustaz dan upahnya jadi kurang pula. Ah, dah ke situ pula dah punya kira tuan-tuan. Allah. Nampak kita punya tradisi tuan-tuan. Memang payah nak dibuang tuan-tuan. Kenapa sudah buat tradisi? Mari tuan-tuan kedepankan syariat. InsyaAllah barokahnya kita dapat sama-sama tuan-tuan. Tujuan kita kurban sebagai tanda, sebagai bentuk sedekah orang mampu kepada orang yang kurang mampu. Nampak tuan? Boleh faham tak maksudnya tuan-tuan? Bukan pada ibadahnya, ibadahnya insyaAllah sama. Tetapi yang membezakan kurban tempat orang mampu atau mampu, pada sedekahnya di situ yang membezakan. Yang ke-9, yang ke-10. Tujuan diperintahkan kurban dalam Islam yang ke-10 untuk menunjukkan kefahaman masyarakat terhadap syariat kurban, terhadap amalan kurban. Anda tadi cakap dengan tuan-tuan, pahamnya masyarakat Islam di Malaysia. Pahamnya apa? Kurban adalah ibadah yang dibuat suka-suka. Kurban dan ibadah yang dibuat suka hati. Ini kepahaman yang perlu diperbetulkan. Bukan salah pada hukum. Hukum semua tahu. Hukum kurban sunnah mu'akkad. Tapi apa paham yang sunnah mu'akkad? Tuan-tuan ingat. Sunnah mu'akkad bagi yang mampu. Tak mampu sudah gugur. Yang dikerjakan pada tiap-tiap tahun mengikut kemampuan apa yang tuan-tuan mampu. Tuan-tuan mampu apa? Tuan-tuan mampu beli lembu. Beli lembu. Tu tadi makcik-makcik tua tu hanya jual botol bekas tu, hanya kutip-kutip cari barang-barang bekas, barang-barang busuk, sanggup kurban satu ekor lembu. Kenapa? Dia mampu. Handphone tak ada, rumah pun tak ada, rumah numpang di masjid tu kan. Dia sanggup kurban satu lembu tu. Bukan dia gah. Tapi di situlah nawaitu, di situlah namanya keikhlasan dan kekuatan iman takwa seseorang. Nampak? Karena benda yang baik ada namanya hidayah. Hidayah hanya Allah berikan pada siapa yang dia yahdi mayyasha.
Terus kalau tuan-tuan dapat kurban tuan ini, itulah yang terpilih dan yang dipilih oleh Allah. Tuan-tuan sanggup membayarkan sedikit rizkinya Allah untuk dijadikan ibadah dalam hidup tuan-tuan pada tahun ini. Tak ada hidayah, berbuilah tuan-tuan. Kereta besar, rumah besar, semua ada tuan-tuan. Tapi kalau tak ada hidayah, sayang juga dengan duit itu. Kenapa? Tujuan kurban untuk menunjukkan kepahaman masyarakat terhadap syariat namanya kurban. Kenapa? Al tadi sebut di awal ceramah, orang kita paham kurban ini, kalau ditanya kurban akan keluar tiga jawaban. Jawaban yang pertama, saya pernah buat. Jawaban yang kedua, kurban bukan wajib. Jawaban yang ketiga, budget tak ada, peruntukan tak cukup, komitmen lebih banyak usaha. Tuh, nampak tak nampak tak? Tujuan kurban yang ke-9. Yang ke-10. Yang ke-11. Apa sih tujuan, kenapa Allah memerintahkan tuan pun berkurban? Dan kenapa syariat kurban dalam Islam, perintahnya sudah ada sejak manusia turun ke bumi ini, tuan-tuan. Tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 tadi. Tujuan kurban yang ke-11. Untuk menunjukkan kemampuan ekonomi, untuk menunjukkan kemampuan keuangan masyarakat di satu-satu tempat. Yang anda rasa di kampung lah. Orang kampung tuan-tuan, kalau lembu itu besar, maknanya memang ekonomi dia standard. Fuh, di sana ada lembu namanya limousine. Timbangannya dalam satu tan, harga dalam 50 juta. Besar punya lembu itu tuan-tuan. Boleh dibeli, beli tuan. Siapa tu? Oh, itu kontraktor Berjaya. Oh, patutlah lembunya besar. Apa? Itu kambing kurus aja. Siapa tu? Itu token nasi lemak tepi jalan aja itu. Tujuan kurban nak menunjuk, bukan nak menunjuk haram, riya tak boleh. Nak menunjukkan kemampuan ekonomi, tunjukkan pada Allah, ini kurban yang saya tunaikan tahun ini itu. Kenapa? Karena tuan-tuan ada kemampuan. Sekarang apa sih dalilnya mampu? Dalilnya mampu ada 5. Tuan-tuan tulis 5 dalil mampu. Tidak perlu kalau Rasulullah, takut tuan-tuan tak faham. Yang pertama, dalil kereta. Kola kereta. Yang kedua, dalil rotek dan insurans. 2. Yang ketiga, dalil estro di rumah. Yang keempat, dalil rokok yang diisap. Yang kelima, dalil handphone dan bil telepon. Ibu-ibu, dalil tudung dan kasut. Tudung ada berapa ratus dah ibu. Kasut ada berapa kilometer dah kalau di Paris ibu. Bapak-bapak, musangking dengan apa? Musangking, ada musangking ini. Yang pertama dalil kereta, tuan-tuan, soalan pertama, tuan-tuan kereta jenama apa? Bayar bulanan berapa? Jumlah kereta di rumah ada berapa? Itu soalan pertama. Tuan-tuan jawab. Soalan kedua, satu kereta tuan-tuan bayar insuran roteknya berapa? Anda yakin satu kereta tuan-tuan boleh tombang satu lembu, tuan-tuan? Nampak? Yang ketiga, tuan-tuan ada yang isap rokok. Sekotak rokok harganya berapa? Kalau sekotak rokok harga RM10, maknanya sebulan RM300. Setahun RM3,600. Hampir lembu tombang satu ekor. Wahai pemanggil jin yang budiman. Yang keempat, tuan-tuan di rumah ada estro ke tak? Yang tuan-tuan berlanggan dengan anak-anak Kristen sebagai pemilik estro, tuan-tuan. Sebulan tuan-tuan bayar estro berapa ringgit, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan sebulan estro bayar RM100, contoh. Mana setahun tuan-tuan kena bayar RM1,200. Satu bahagian lembu sudah boleh tumpang. Tuan-tuan berapa tahun pasang estro? Kurban berapa tahun sekarang, tuan-tuan? Tuan-tuan buat ke tak buat? Yang keempat, tuan-tuan dalil handphone dan bil telefon. Wi-Fi streaming dalam rumah. Tuan-tuan handphone jenama apa? Anak handphone jenamanya Samsung. Modelnya C9 Pro. Harganya RM900. Second hand, beli ke Alam Center. Anda bil bulanan dengan Selkom anda bayar RM58.90.
Kalau anak bayar 60 ringgit lah senang kira, 60 ringgit kali 20, maknanya anak kena bayar handphone punya bil setahun 720. Satu bagian sudah boleh tombang. Kalau tuan-tuan tak bayar, benda lauha kita boleh bayar. Benda membajir waktu boleh bayar. Kenapa benda ibadat tak bayar? Tuan-tuan nak kata tak mampu, apa dalil tuan-tuan tunjuk? Jangan pandang pada hukum, ini kemampuan, ini kewajiban. InsyaAllah tuan-tuan rajin melakukan. Berasa pula aku dengar ceramah ni sebenarnya. Tuh yang ke-11. Tujuan kurban nak menunjukkan kemampuan masyarakat di dalam satu-satu perbuatan. Makin ramai orang yang berbuat, mana masyarakat itu memang mampu. Kalau di bandar tak ramai orang berbuat, mana ramai masyarakat yang tak mampu, yang tak memahami. Kan begitu. Yang ke-12. Apa tujuan kenapa Allah menyuruh tuan-puan berkurban? Tujuan kurban yang ke-12 untuk mencontohi, untuk meneladani jejak syariatnya Nabiullah Ibrahim. Ya Allah, beratnya ujian Allah timpakan, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim meninggalkan istri tercintanya Hajar, dicampak di tengah-tengah padang pasir seorang diri. Allah arahkan, Ibrahim kembali kamu ke Palestine. Suami mana yang tinggal istri seorang-seorang ditinggal di tengah padang pasir itu? Hajar melahirkan putranya tanpa ada seorang pun yang berlari sana. Jadilah ibadah sa'i dalam haji dan umrah. Umur 7 tahun Allah perintahkan, Ibrahim, kamu cari datang ke Mekah, cari istri kamu. Jumpa. Baru 3 hari dijumpainya. Allah perintahkan pula, Ibrahim, kamu sayang sama anak. Aku minta kamu tolong sembelih anak kamu. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk anni أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين وهي أنك Ayah bermimpi, Allah perintahkan ayah untuk nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu anakku Ismail? Ismail menjawab, ayahku, kalau itulah perintah Allah, laksanakanlah. Mudah-mudahan kami menjadi keluarga yang bersabar. Allah. Tak apa tuan, kalau tuan-tuan diminta Allah duit untuk beli kurban kecil dan ringan lagi, Ibrahim diperintah oleh Allah sembelih anak, sanggup demi taatnya pada perintah Allah. Nampak? Tak pernah jumpa, baru 3 hari jumpa, diperintah dulu sembelih, sanggup tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sembelih di ringgit 700 ringgit masih banyak lagi tuan-tuan disimpan, tak sanggup. Disitulah nilai siapa kita sebenarnya. Jangan pandang pada hukum, ini kewajiban. Kita ada kemampuan, insyaAllah kita sanggup menunaikan. Tuh konsepnya. Tolong pahami, tuan-tuan. Tujuan kau siapa? Tuan-tuan, nama Ibrahim, setiap tahiyat, sehari tuan-tuan sebut 20 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Maknanya sehari tuan-tuan sebut 20 kali, sebulan 600 kali, setahun 7200 kali. Nama Nabi Ibrahim tuan-tuan sebut dalam solat 5 waktu 7200 dalam setahun. Di mana perintahnya Nabi Ibrahim tuan-tuan ikut? Ketika mana kurban diperintahkan oleh Allah. Dari 7200 kali yang tuan-tuan sebut nama Nabi Ibrahim dalam solat tuan-tuan, ketika mana syariat kurban diperintahkan, di mana tuan-tuan ikut contohnya? Boleh faham tuan-tuan? Ini namanya pemahaman.
Prinsip kurban la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Tidak ada paksaan dalam melaksanakan ibadah melainkan yang termampu yang tuan-tuan buat. Ingat, bulan lepas saya sebut ada 8 grade mampu kalau tuan masih ingat. Kena ingat itu. Yang mana? Anda tidak tahu tuan-tuan mampu yang mana, anda tak tahu. Tuan-tuanlah punya pasal. Tuan-tuanlah punya mampu RM150. Pergi Afrika. Afrika satu bagian hanya RM150. Tuan-tuan mampu RM200 ke atas, pergi India. India satu bagian RM250. Tuan-tuan mampu RM300, pergilah ke Kambodia. Kambodia RM350-400 lebih kurang. Tuan-tuan mampu RM400, ikut ke Indonesia RM490. Mampu RM600, tuan-tuan kurban di sini RM680-690. Tuan-tuan mampu lagi mahal, pergi Palestin RM1000 satu bagian. Tepuk harga, tanya berapa, disitulah kita. Tujuan kurban yang ke-12 untuk menunjukkan untuk mencontohi syariat Nabi. Dan yang terakhir, yang ke-13, kenapa Allah suruh kita berkurban? Tujuan kurban yang ke-13, yang terakhir, ya, sebagai kendaraan dan sebagai saksi dan bukti di hadapan Allah yang dulu di dunia tuan-tuan puan-puan rajin mengerjakannya. Inna duhayakum matayakum, sesungguhnya kurban kamu akan menjadi kendaraan bagi kamu nanti pada hari kiamat. Inna yati yaumal qiyamati biqurunia wa adlafiha wa asyariha syahidan ilallah yaumal qiyamah. Karena binatang kurban nanti akan datang menemui orang yang berkurbannya dengan tanduknya, dengan kukunya, dan bulu-bulunya akan bersaksi hadapan Allah yang dulu orang itu di dunianya rajin mengerjakannya. Tuan-tuan tidak tengok binatangnya, tuan-tuan tidak ambil dagingnya, tapi rizkinya halal, niatnya betul, tata cara hukum hakannya dilaksanakan dengan baik, insyaAllah berkatnya kurban yang tuan-tuan laksanakan pada tiap-tiap tahun nanti akhirat akan datang jumpa balik dengan kita. Itu pasal sebagian ulama katakan, kenapa kita kurban? Jangan potong kuku, potong bulu, karena akan disamakan dengan binatang yang disembelih nanti di akhirat. Tuh, disitulah tuan-tuan 13 kelebihan kenapa Allah memerintahkan tuan-puan untuk berkurban mengikut kemampuan mana yang tuan mampu. Tuh, sudah lambat karena berbicara tentang isu ini, tetapi tak apalah, saya nak bagi motivasi pada tuan-tuan. Ukur tahun depan Allah beri rezeki, Allah bagi murah rezeki, insyaAllah, bismillah. Jangan tuan-tuan bayar sekaligus mengejut, jangan. Tuan-tuan kumpullah satu hari RM2 cukuplah. RM2 kali 360 sudah RM720. Nak beli bayaran dekat Eko pun dah RM2.10 dah tuan-tuan. Barang dekat Eko apa Eko? Itu yang bayang barang murah tu kan. RM2.10 tu. Tuan-tuan beli barang dekat Eko satu bakul penuh tuan-tuan. Tapi kenapa kurban hanya sedikit yang diperintahkan Allah menurut kemampuan? Kenapa tuan-tuan tak buat? Jangan beralasan pada hukum, tetapi tunjukkan yang tuan-tuan ada kemampuan dan ini adalah kewajiban. Disitulah akan ada semangat dan kekuatan untuk menunaikannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah perkongsian kita pada pertemuan malam ini. Maaf terpanjang sedikit, tapi tak apalah, ya, nak bagi sedikit pendedahan sebab banyak kepahaman, kesilapahaman pada tuan-tuan tentang memahami kurban hanya pada hukum. Jangan pandang pada kelebihan, pandang pada kewajiban, pandang pada kemampuan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, tidak puas rasanya kalau anda tidak berikan peluang pada tuan-tuan untuk bertanyakan soalan apa yang dibincangkan, dipersilakan. Ada yang ditanyakan? Anda tidak sentuh hukum hakam banyak sangat tuan-tuan. Ada 24 hukum hakam berkurban. Simpan daging kurban berapa lama? Orang kafir boleh makan daging kita, daging kurban buat kenduri boleh kita, daging kurban dijual boleh kita, dan banyak lagi. Daging kurban buat upah boleh kita, macam itulah. Itu hukum hakam semua itu. Itu melibatkan banyak perbezaan pendapat ulama. Ya. Begini tuan-tuan, ialah sebab
tidaklah menyusahkan sampai kita menyusahkan untuk tidak, buang-buang sajalah, cuma hati-hati sebab itu ibadah. Tuh mana janganlah siapa-siapa sampai kau apa anjing apa semua, dia bungkus lelo-lelo, masuklah ke tempat sampah. Kalau boleh tanam, tanamlah, tapi tidaklah sampai menyusahkan, itu saja. Oh ini tak boleh, ini mesti kena tanam lah. Iyalah kalau ada tanah, kalau tak ada tanah macam mana? Tuh. Mana bang? Hati-hati. Ya. Tidaklah menjadikan hukum haram kalau tuan buang ini semua. Tapi so ini ibadah. Maka kita muliakan semua jadi ibadah. Itu pasal ibadah ini kena hati-hati. Macam tadi tuan-tuan ibadah. Bab daging tuan-tuan, tolong daging kurban ini hati-hati. Itu yang berpustahak tuan-tuan. Ada sangat tempat, orang kaya, ada yang kata, Ustaz, tempat saya ini berebut Ustaz. Katanya, ya Allah, iya ke? Iya Ustaz. Macam tak pernah makan daging mula. Kenapa? Ya, benda free kan? Coba. Kalau di tempat anda tuan-tuan, orang berebut, wajar. Sampai mati pun, iya tuan-tuan. Iya. Ke Indonesia anak beratur tu tuan, anda tak bawa beratur, jangan. Oke, tak payah datang, kami akan antar dari rumah ke rumah. Satu plastik, satu kilo, isinya sekilo daging, setengah kilo tulang, satu bungkus bagi. Berapa isi rumah? Satu keluarga, satu bungkus. Itu ya. Banyak kurbannya, besarlah punya jangkauannya. Sikit kurbannya, sikitlah jangkauannya, itu saja. Tolak orang kaya, itu saja. Tuh, gambarannya macam. Baik, ada lagi yang lain? Ada soalan ibu-ibu? Oh ibu-ibu, dengar, aduh. Ada lagi? Tak ada? Baik, so kalau tidak ada itu sajalah tuan-tuan. Ya, jadi anda mengucapkan selamat menunaikan ibadah kurban bagi yang sudah pasang niat dan bagi yang sudah mendaftar dan membayarkan untuk membeli hewan kurban di tempat tuan-tuan dimanapun berada. Dan bagi yang tidak menunaikan ibadah kurban tahun ini, anda bisa menunaikan. Selamat ya, menyambut Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf zahir dan batin. InsyaAllah keberkatan kurban tahun ini dapat kita kongsi bersama-sama. Dan pengumuman, anda masih ada kurang 3 bahagian lagi tuan-tuan. Anda ada kurang 3 bahagian lagi nak genapkan. Anda tunggulah sampai ke subuh besok pagi lah. Kalau tak ada, anda ada akad dengan orang tu, sama ada nak beli kambing atau nak balik duit. Kalau tak cukup, mungkin sama nak kembalikan duitnya. Anda dah cakap dah, ini sebenarnya ada 4 kan, anda tunggu 3 lagi. Kalau cukup, cukuplah. Kalau tak cukup, saya kata apa yang tahu, kalau tak cukup, saya akan beli kambing. Saya ada akad dengan 4 orang ni. Pasal takut tak jumpa pula kan, nanti kan susah pula nanti. Jadi kalau tu ada yang berhajat nak berkorban ke Indonesia, anak masih ada kurang 3 bahagian lagi. Last, anak besok pagi pulang pesawat pukul 6, anak akan tolak pukul 2 ke pukul 3 macam itulah. Ya, jadi kalau tuan-tuan ada yang berhajat nanti lepas solat mungkin tuan-tuan boleh jumpa. Harga satu bahagian 490. Kalau kambing senang, anytime tuan-tuan boleh buka. So, kambing ni orang kampung banyak yang bela, tinggal ambil aja lah. Kambing RM700 satu ekor. Besar tuan-tuan boleh tengok gambarnya lah. Ya, jadi kalau ada yang berhajat nak kurban last minute, lepas isya nanti tuan-tuan jumpa anda. Atau tuan-tuan SMS anda punya nomor handphone 012-66-53988. Kalau tuan-tuan nak bertanyakan bab-bab agama, anda dalam bidang syariah, jurusan fiqh, usul fiqh, perbandingan mazhab, itu anda punya bidang. Ya. Jadi kalau tuan-tuan ada yang berhajat untuk konsultasi syariah ke yang berkaitan hukum akam tu. Sekarang yang tengah heboh dalam media sosial tentang puasa tarawih. Ya, puasa tarawih ni ada kata hadis maudhu lah, ada kata hadis dhaif lah. Ya, anda terangkan apa yang sebenarnya. Ya, baik. So kalau tu ada yang berhajat 012-66-53988. 66-53988. Ya, dah. Ulangi sekali lagi 012-66-53988. Baik, so itulah apa yang dapat anda kongsikan pada pertemuan malam ini. Mohon maaf di atas kekasaran bahasa, ketidaksopanan dalam menyampaikannya. Yang pasti hukum tetap hukum, kewajiban tetap kewajiban. Ya, Allahu a'lam. Al-Fatihah.